Zombie Apocalypse. Skirmish, ya gitu. Open that shit. Kita main pemain saja ya. Ini kita close. Oh, jangan hard, nanti nggak bisa ngalahkan nanti saya. Ya kita ada dua pemain, kita mini west. East dan Middle East itu sangat susah. Yeah, let's do this. Masih loading. Sip, mantap. Sepuluh FPS per second. Wow, sangat drop sekali. Nah, ini. Pertama kita build. Kita tinggi warehouse. Sorry, this is too old man. Dapat resource ya, gitu. Seperti itu. Jadi kita pilih market. Kita kasih jarak yang jauh sekali agar kita mendapatkan semakin jauh. Market semakin bagus ya. Bagus. Ya kita buat satu builder lagi. Ya, sorry, kita just drill hole in hand. House, karena belum selesai, saya kira tadi sudah selesai. Mau kena shooting di sana mendak di gua sih. Belum selesai ternyata marketnya ya, warehouse sudah kita membutuhkan pekerja lagi, kita membutuhkan well 400, jadi well kita 700, berarti kita bisa buat satu. Jangan keburu-buru teman-teman, kita santai saja mainnya. Nah, market kita jadi kita membutuhkan worker slot satu lagi, tapi 250 ya, cukup ternyata. Klik. Sip, seperti itu. Sebenarnya kita membuat barak. Barak itu kita raw material 300. Jadi cukup kita buat barak. Seperti itu teman-teman. Iya, bagus sekali. Setelah membuat barak, jangan lupa kita membuat stable. Stable itu ya apa, kandang jalan itu lagi. Game ini aslinya punya cheat teman-teman, tapi saya lupa cheatnya apa. Apa ya cheatnya? Rest all, lupa saya. Cheat seperti itu. Barang kita jadi kita membuat 2 javelin dan 2 pikmen. Bacanya bukan ini, bukan pikmen ya. Pikmen. Tombak. Tombak macam ini, macam itu. Macam prajurit tombak. Iya, gitu, teman-teman. Nah, kita harus mengumpulkan. Oh, ternyata wealth kita di sini sudah 700, jadi kita bisa membuat worker slot untuk market. Musuh kita di sini ada warna hijau dan warna ungu di pojok, dan pojok itu ada warna hijau dan warna ungu. Kita buat pasukan yang lumayan dulu. Ready for a little scrap again? Kita build builder, kita web ini cepat.
kita akan menghancurkan musuh kurang dari 10 menit, mana apakah kita bisa? Kita coba saja. Dan kita buat workshop. Workshop itu semacam seperti katapult gitu. Kalau kita main stronghold itu ada katapult di sana. Kita mencari resource lagi ya, teman-teman. Cepat wah ini ternyata worker kita yang di sini kita klik. Sorry, just drill hole in hand. Buat warehouse di sana. Semakin cepat. Iya bagus teman-teman, seperti itu ya. Ternyata max pop ternyata. Max. Oh. Oh iya, ternyata max pop-nya. Max population. Loot. Ah, lupa. Ya, aslinya enggak boleh kita main juga gitu. Ya, jadi ya untuk mempercepat ya. Kurang dari 10 menit kita coba. Kita coba teman-teman. Iya begitu. Kemarin saya ya juga main Grey Go. Itu lupa ya. Gak ada cheatnya gitu. Sama oh, staples kita belum buat ini. Sorry, just drill hole in hand. No. Kita buat stables. Nice. Dan kita sekarang berubah jadi medieval. Push it as we can. Ini seperti itu. Oh, kemarin Jeroiku saya menggunakan trainer. Kita harus membutuhkan si monkeys. Saya cari-cari di mana ini ternyata di sini. Betapa cepatnya keluarnya. Permain apa? Prajurit kita. Wah, yang biru di bawah sudah besar ya. Tapi saat ini ini yes. Karena kita tinggal membuat city center. Oh mana foldernya ini? Hey, watch the paintwork. Kita buat city center di bawah sini karena kalau tidak nanti wilayah kita bisa diambil musuh teman-teman. How is this all for me, Tigre? Fortune teller said you'd come. How am I stuck? Unless I see Henny. By the way, teman-teman, ini adalah video pertama saya bermain game. Sebelumnya nggak ada sih. Karena saya baru belajar tentang record layar seperti ini di laptop. Kalau yang bagus itu record layar itu pakai fraps, itu tidak ada lag sedikit pun. Kalau pakai handycam itu bagus untuk membuat untuk merekam desktop itu. Kalau mau main game gunakan fraps. Kalau mau tutorial apa gitu gunakan
Medicam. Ya, seperti ini kita gunakan lagi. Wah, ternyata sudah 8 menit. Waktu jalan ini cepat sekali ya. Tidak terasa ya. Tidak tahu nih. Sesaknya di video ini. Saya tidak tahu. Ratusan gitu lah mungkin. Mungkin puluhan gitu. Kita taruh marketnya yang paling jauh. Jadi jangan sampai keluar atas. Nanti tidak bisa. Kita berjalan disini. Berjalan. Kita kawannya disini. Nice. Modern. Sekarang kita sudah di future. Kita tambah worker swap. Sip market. Which way am I going? Kita klik tambah 2 ya, supaya kita tidak perlu mengecil. I need to consult my astrologist. Uang dan uang punya ini. Langsung serang saja. Ini kita klik agar memiliki kekuatan yang bagus. Jangan lupa kalau menghancurkan musuh kita harus hancurkan ministrinya dulu. Kapan? 18 frame per second ya. Selancar. Sebelum menggunakan vibes ini kan menggunakan wow, dan dari 60 fps itu turun hingga 5 frame per second. Itu nge-lag nya itu luar biasa. Nge-lag, super nge-lag itu. Kita buat yang ini. Kemudian kita panggil pilotnya. Berubah jadi engineer. Kita taruh tombol. Ini tombol center. Nice. Oh ya teman-teman, agak cepat sedikit. Kita langsung menyerbu saja. Yang ini kita klik jadi pasukan kedua. Oh, di sini ternyata cuma sungai encer kita. Always wanted to spearhead a movement. Bisa menjelaskan, saya taruh situ. Filternya tadi, engineer, kita taruh disini. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu. Kita bertemu di episode selanjutnya.